Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warisan kekal di hati. Merujuk kepada pengumuman penyertaan 6 cawangan warisan Dun Apas menyertai PJRS adalah mesyuarat di dalam mesyuarat tahunan JRS pada 8 September 2024 yang diadakan di Royal Borneo Hotel Tawau. Dengan ini, saya Muhammad bin Aid selaku ketua bahagian P190 Tawau menafikan penyertaan 6 cawangan warisan seramai 365 ahli orang dari P190 Tawau setelah disimak adalah disahkan penama Herman bin Asmin dan Amir Salih bin Kalus adalah ahli biasa dan bukan sebagai ketua cawangan mana-mana cawangan Dun Apas Parlemen P190 Tawau seperti yang diumumkan. Dengan ini, penyerahan borang yang didakwa mewakili 6 cawangan warisan adalah polemik politik semata-mata menjelang PRN17 akan datang. Sehingga kini cawangan aktif warisan berjumlah 126 cawangan masih kekal bersama warisan. Sekian, terima kasih. Oke, Tuan, ya. Adakah dua orang yang dikatakan tadi itu dikatakan ketua cawangan atau? Bukan, mereka ini kedua-duanya adalah ahli biasa di cawangan. Yang diumumkan oleh apa ini? Gagasan Raya. Iya. Dia orang sebagai ketua cawangan, 6 ketua cawangan menyertai gagasan dia bilang. Apa yang dia katakan lah, ini polemik politik saja. Dan dia dinyatakan bahwa mereka dari satu